malam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Suryogini Muhammad Talibi. Saya apoteker yang bertugas hari ini. Mohon maaf, sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Melan Stefani, Bu. Oh iya, Mbak Melan Stefani. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Bu. Saya mau beli obat, tapi belum tahu obat ini apa. Oh gitu. Kalau boleh tahu, yang sakit itu siapa ya, Mbak? Asal sendiri. Oh, Mbak Melan. Kalau boleh tahu, keluhan yang Mbak Melan rasakan saat ini bagaimana ya? Jadi begini, Bu. Saya itu sedang haid. Saya haid sudah 2 hari. Terus yang saya rasakan, badan saya lemas, cepat lelah, sakit kepala, dan kulit saya juga pernah terpucat, Bu. Jadi, kira-kira obat apa ya yang bisa lebih saya konsumsi? Oh, seperti itu. Sebelumnya, Mbak Melan sudah pernah mengkonsumsi obat? Belum pernah, Bu. Apakah ada riwayat alergi? Tidak ada. Oke, baik. Berdasarkan keluhan yang Mbak Melan rasakan, saya merekomendasikan obat atau suplemen penambah darah untuk Mbak Melan. Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan dulu obatnya. Nah, ini obat Sangobionnya, Mbak. Ya, nah, Sangobion ini merupakan tablet atau suplemen penambah darah. Yang Mbak Melan perlu perhatikan pada saat mengkonsumsi suplemen penambah darah ini, yang pertama, obat ini dikonsumsi menggunakan air putih. Diminum 1 hari 1 tablet sebelum atau sesudah makan selama masa menstruasi. Nah, tablet atau suplemen penambah darah ini sendiri sebaiknya dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Dan untuk penyimpanannya, Mbak Melan bisa menyimpan obat ini di kotak obat yang terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Oh iya, Bu. Ini obatnya, Mbak. Iya. Oh iya, Mbak. Selain mengkonsumsi obat, Mbak Melan juga harus memperhatikan pola makan dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Contohnya, Mbak Melan bisa mengkonsumsi daging sapi, telur, ikan, dan juga ayam. Mbak Melan juga harus mengkonsumsi sayuran yang kaya akan zat besi seperti sayur bayam, buncis, dan juga kangkung. Jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, di mana peningkatan asupan vitamin C juga sangat baik karena dapat meningkatkan penyerapan dari zat besi itu sendiri. Oh iya, jadi bagaimana Mbak Melan? Apakah sudah paham dengan yang saya jelaskan? Oke, baik. Jika Mbak Melan sudah paham, boleh Mbak Melan ulangi apa yang saya jelaskan barusan? Oh iya, Bu. Jadi, Sangobion ini diminum menggunakan air putih. Diminumnya sekali sehari 1 tablet sebelum atau sesudah makan selama masa menstruasi. Dan juga sebaiknya obat ini dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Kemudian, untuk penyimpanan obat ini pada kotak obat yang terhindar dari cahaya matahari langsung, begitu kan, Bu? Iya, betul sekali, Mbak. Oh iya, selain mengkonsumsi obat, saya juga harus memperhatikan asupan pola makanan yang tinggi akan zat besi, yang seperti dijelaskan tadi. Jadi sampai di sini, apakah masih ada yang Mbak Melan perlu tanyakan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, karena Mbak Melan sudah paham dengan yang saya jelaskan, saya berharap dengan Mbak Melan mengkonsumsi obat yang saya berikan, Mbak Melan bisa segera sembuh ya. Oke. Oh iya, jika masih ada keluhan setelah mengkonsumsi obat ini, Mbak Melan bisa segera kembali ke apotek kami atau bisa menghubungi saya di nomor